Sekelompok preman atau Bang Jago mengamuk dengan melempar kursi-kursi di sebuah rumah makan di Jalan Soleh Ali, Kota Tangerang, Banten. Aksi mereka terekam kamera pengawas. Gak kena. Beruntung sekali nasib Julham. Penjaga toko makanan ini lolos dari lemparan kursi preman kampung. Keberuntungan Julham gak cuma sekali. Dia pun lolos dari lemparan kursi untuk kedua kalinya. Lemparan terjadi setelah sekelompok preman yang biasa disebut Bang Jago ini maksa minta uang kepada penjaga toko. Tapi karena dicuekin, preman kampung jadinya marah-marah deh. Gak cuma marah-marah, dengan mulut berbau alkohol ini, abang-abang Jago ini asik makan jajanan yang ada di meja. Wah, lapar ya bang. Setelah capek sendiri gegara dicuekin, abang-abang Jago akhirnya pergi sendiri. Sedangkan penjaga toko lapor polisi dengan modal rekaman CCTV. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan.